Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel IW Otomotif. Di video kali ini saya akan memberikan tip atau cara memperbaiki lampu sen motor Yamaha yang patah. Ini motor sport Yamaha yang masih menggunakan model lampu sen seperti ini dari Yamaha Vixen R15 sampai R25. Oke, yang dalam video ini lampu sen dari Yamaha R25. Ini tadi orangnya ngantarkan slebor, suruh perbaiki lampu sennya yang patah. Oke, ini tanpa diganti, langsung diperbaiki untuk menghemat biaya juga. Oke, langsung saja dieksekusi. Oke, ini lampu sen sudah dibongkar. Ini platnya masih dipakai untuk tahanan. Di sini kita memerlukan baut 14 dan mornya. Ini dia baut 14 dan mor. Ada juga ring 17 dan ring 14. Ya, di sini baut 14 dimasukkan saja ke plat tahanannya. Ya, seperti ini. Ini baut 14 langsung ngepas. Oke, langsung masukkan saja ke slebornya. Pasang ring 17 lalu ring 14 dan juga pasang mor bautnya. Oke, ini pemasangan di tahap ini kabel lampu sen jangan sampai kejepit. Kasih rongga. Di sini masih ada rongga yang luas untuk kabel lampu sennya. Oke, ini yang sebelah kiri sudah selesai, ini tinggal yang sebelah kanan. Oke, ini langsung dikencangkan saja bautnya. Ini menggunakan kunci pas 14. Oke, kencangkan bautnya. Tetap hati-hati, kabel jangan sampai kejepit oleh ringnya. Oke, seperti ini dia penampakannya setelah selesai. Ini tinggal pasang reflektor lampu sennya. Masuk, Pak Eko. Oke, sudah selesai. Ini dia karet-karetnya yang rusak tadi. Ini tinggal pasang cover bawahnya. Oke, beginilah hasilnya setelah selesai. Ini tinggal nunggu orangnya jemput. Kalau sudah seperti ini, dipegang lampu sennya tidak akan copot dan dijamin ini akan kokoh. Oke, seperti ini dia. Ya, begini saja video kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe IW Otomotif. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.